perkenalkan ya, nama saya ini Rina, saya selaku party planner boss. Jadi saya ini, bagus kan? Saya ini jadi baru saja mengantar dia. Aku mengantar, saya ini manggil kamu untuk main alat musik. Makanya saya bayar dia ini, dia gak boleh ngomong, dia harus ngomong pakai alat musik aja. Ngerti gak? Ngerti. Oke, bagus. Saya mau tanya dulu, nama kamu siapa? Dadang Sunandar. Bukan. Dadang Suhendar. Bukan. Siapa ya? Diki Sujana. Oh benar. Nanti kalau ada yang datang harus nyebutin nama-nama menu ya. Harus ingat nanti menunya harus dari sini, ya? Ngerti? Ngerti gitu. Bagus. Oke, pokok kamu asalnya dari mana sih? Sumedang. Bukan. Dari Purwokerto. Bukan. Dari mana tuh? Dari Jakarta? Iya! Oh, dari Jakarta, iya. Bagus, bagus, bagus. Pokoknya nanti kamu harus tunjukin kemampuan kamu sama klien saya ya. Kamu dari mana? Ada tabrakan di ini tol. Ada tabrakan dari itu, kenapa kamu telat? Cuman gara-gara ada tabrakan? Iya, jadi macet. Oh, gara-gara macet. Iya, di tol. Truk terguling. Truk terguling? Kok truk terguling? Iya, jadi macet. Kapan tergulingnya? Kemarin sih. Kok telatnya? Saya baru baca beritanya tadi, saya baca. Bersambung halaman 18, saya cariin halaman 18. Halaman 18 sudah dipakai buat bungkus apa, saya cariin lagi. Tuh, ketawa. Tuh lihat, ini orang kepercayaan saya nih. Dia ketawa aja nadanya bagus. Kamu bisa apa? Ya ini. Main biola bisa? Iya. Coba. Sama suling. Ini tangan kamu nyampe segimana suling panjang begini? Suling kan biasanya segini aja. Ini masih mending, ada yang 8 meter saya. Tangannya gimana? Ya ini misalkan... Coba kamu mainin. Saya tiup sekarang nih, saya pergi dulu ntar sore baru bunyi. Mama, saya pengen tahu kalau emang ini suling bisa dimainin. Terserah tuh orang pemain band pada bingung tuh siapa yang mau bunyi. Belat! Coba main. Liatin dulu, udah liatin nih, liatin. Kalau udah mulut, kalau saya pipinya udah kembung, terus kempes baru itu. Baru mulai. Kebanyakan gaya nih orang. Bisa megang apa aja sih? Bisa megang apa aja? Iya. Coba. Tuh, dua, tiga. Jangan lepas dong. Ini di sini aja, jangan lepas ke belakang. Kelewat tadi. Masih pakai kelewatan. Lu mau lagu apa lah? Ya saya lagu-lagu yang lain dong. Ya maaf ini saya agak telat sih. Terbaik ya katanya. Oh ini? Mm-mm. Pak maaf pak, kenapa lah saya pak? Aduh, permisi mbak. Iya. Nih, saya mau nyari tempat buat nyak.
kasih surprise buat pacar saya di mana ya? Surprise buat pacarnya ulang tahun? Iya. Aha, Anda datang ke tempat yang tepat. Saya menyediakan paket surprise pesta ulang tahun. Pak, nyodoknya pelan-pelan, Pak. Di depan udah pala orang. Jadi kami di sini menyediakan menu-menu istimewa. Iya. Ibu boleh ke sebelah sini? Oh boleh. Karena ini adalah, boleh silakan. Ini adalah pemain-pemain pilihan saya. Oh ini pemainnya? Jadi menu-menu yang ada di sini, mereka akan menyebutkan yang menu apa aja. Oh begitu. Menu yang pertama ada apa? Itu menu yang pertama. Iwak peye nasi jagung. Oh. Iwak peye nasi jagung. Menu yang pertama. Baru denger sih iwak peye nasi jagung. Menu yang kedua. Menu yang kedua minumannya ada es lilin. Oh es lilin. Es lilin. Es lilin. Tuh. Semacam gak nyambung ya. Yeah. Menu yang ketiga ada apa lagi? Es dawet, es dawet. Es kelapa hijau. Bukan. Selendang mayang. Bukan juga. Apa sih coba-coba? Apaan sih? Oh, itu. Kelapa serut. Kelapa serut. Bukan. Apaan sih? Gua gak ngerti deh. Bukan. Apa tahu bulat. Oh. Ada lagi yang segar-segar. Apa yang segar-segar? Yang segar-segar. Apaan? Apa? Rok bosrok, rek gesrek. Apaan sih? Apaan sih yang rok bosrok? Rujak ulek, rujak. Pacar saya kayaknya udah mau deket deh. Ah masa sih? Iya. Emang Mbak punya rasa-rasa gitu ya? Saya tuh kalau gelepet hatinya ya? Iya gitu, berasa gitu kalau cowok saya udah tinggal dikit lagi gitu. Oh gitu? Iya. Ya udah kalau gitu, saya kasih surprise buat biar pacarnya kesini ya. Iya. Ya. Wah. Salah dong, Pak. Pak kena pala saya, Pak. Aduh. Ntar main yang bener ya. Iya. Pokoknya saya minta seromantis mungkin. Iya. Kalau cowok saya datang dibuka matanya langsung jeder gitu ya. Ini ada apa sih? Aku jadi deg-degan deh. Kamu jangan dulu buka mata ya. Iya. Ini maksudnya ada apa? Tunggu sebentar ya, Mas. Kalau udah dihitung baru dibuka ya. 3, 2, 1. Bukan buka baju. Oh bukan. Bukan. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wow. Di hari ulang tahun aku tuh surprise banget. Ini pasti semua yang nyediain kamu ya? Bukan. Terima kasih ya. Aku tuh speechless, kaget. Ini cewek lu yang ini. Misal kagak ke bawah dikit. Ini cewek. Iya. Yang pesan getuk siapa nih? Bukannya kamu yang nyediain ya? Pacarnya mas, pacarnya tuh yang itu. Ini pacar saya. Ini pacar saya. Tian, pacarku ini aja lah. Enak aja lo. Kamu kan sama aku pacaran sayang. Kok bisa-bisanya ya? Semua ini aku yang bikin. Aku pengen ngomong sesuatu buat diri kamu. Sebelum ngomong, mau pesan ini enggak? Apa itu? Rujak ulek. Rujak ulek. Mas, boleh iringin lagu yang romantis. Oh. Karena saya pengen mengutarakan perasaan saya ke pasangan saya. Okay. Oh. Dah. Pokoknya intinya aku pengen ngomong sama kamu kalau aku minta putus. Putus! Putus!
lebih memilih dia. Kamu lebih memilih dia? Iya. Aku udah gak cinta lagi sama kamu. Jatuh ya. Sama gua putusin demi perempuan lain. Berarti kalian resmi putus? Iya. Kasih-kasih lagunya. Balikan lu ya. Gua enggak akan pernah minta balikan sama lu. Neng. Neng. Neng, baru mau saya kasih. Rujak. Mau dikasih rujak ulang. Iya. Ih, kenapa sih kamu kayak gitu? Kok jadi enggak enak? Aku lebih memilih kamu karena kamu pantas untuk jadi pasangan hidup aku. Gila lu, Bill. Itu kan dia kan temennya Alpa sendiri. Enggak. Aku lebih cinta. Lu namanya ya. Bukan pagar makan tanaman, tapi lu yang unyah pagar. Keras yo. Crispy. Hey, get out. Siap. 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 Get out.